Ini dia aksi Presiden Joko Widodo saat menjajal kemampuan atlet tenis meja Indonesia yang akan berlaga pada Asian Para Games 2018. Sabtu sore, Presiden Joko Widodo didampingi Presiden National Paralympic Committee Indonesia, Seni Marbut, Mensesnek Pratikno, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau persiapan atlet bulu tangkis dan tenis meja Indonesia. Pusat pelatihan nasional dilakukan di Hartono Trade Center yang berada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Harapan Presiden, kedua cabang ini jadi tambang medali emas pada perhelatan Asian Para Games 2018 yang digelar di Indonesia Oktober mendatang. Presiden juga berjanji memberikan bonus bagi para peraih medali sama seperti yang diberikan pada atlet berprestasi di Asian Games 2018. Peraih medali emas di Asian Games kemarin mendapatkan bonus 1,5 miliar rupiah serta diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Yang ingin kita lihat atlet-atlet berlatih dengan keras dan kita harapkan nanti kita juga mendapatkan kesuksesan yang sama. Targetnya 16 emas, tapi kita harapkan kepleset tapi di atas. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga berdialog langsung dengan para atlet serta memberikan semangat. Indonesia ditargetkan meraih 16 medali emas di pesta olahraga ini. Sementara, Asian Para Games akan digelar mulai 6 sampai dengan 13 Oktober mendatang dan diikuti oleh 41 negara. Angga Eka melaporkan untuk NET.